Ngapain tuh? Woi, berhenti! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ras, Ras. Makasih juga. Kebetulan aku bawain nasi kebuli buat kamu, suka kan? Ya ampun, jadi ngerepotin. Makasih ya. Ya, di sini bukan cuma Rosa doang, ada yang lain. Gue dicuekin, abong-abong, gue udah tue, gue udah keriput. Ma, Ma jangan sedih. Aku belinya dua kok sengaja, buat Rosalinda satu sama Ma satu. Nggak mungkin lah aku lupa sama Ma. Tuh, Ma, Ma dibeliin dua. Jadi kita bagi-bagi ya. Ya ampun, tega banget sih. Hah, sama Cupi mentang-mentang ada us cuman bisa ngasih Cupi ketoprak. Cupi nggak pernah dikasih. Ya ampun, udah tenang, ntar makannya sama Ma. Lihat porsinya gede banget. Iya banyak. Ini porsi buat orang Arab loh. Iya. Mungkin calon mertua Cupi baik banget. Kamu nggak mau makan bareng? Enggak, tadi aku udah makan di sana. Kebetulan abis ini aku ada urusan lagi. Oke. Darsi, udah sembuh Darsi? Udah mati. Nih lihat badan saya. Sehat, bugar. Saya udah sembuh, nggak sakit lagi. Oh, alhamdulillah. Bu Darsi maksudnya, emang Bu Darsi kan udah sembuh. Tapi mukanya Bu Darsi itu pucat karena masih sakit. Ya wajar kalau muka saya kelihatan pucat. Kan baru juga sakit kemarin. Ros, ada bunga kantil nggak? Oh, bunga kantil ya, Om. Lagi nggak ada, Bu Darsi. Kalau di sini nggak jual bunga kantil. Masalahnya setahu emak, kalau bunga kantil itu demenannya memedi sama kuntilanak. Udah kalau nggak ada. Bu, bentar. Kacamatanya bagus banget ya. Gimana kalau sama Cupi ditukerin pakai susu? Nggak apa-apa, Cupi kasih susunya 10 aja. Susu itu murahan. Nggak level. Ya ampun, Ma. Cupi sakit hati banget. Pantesan aja dia sakit terus ya, Maya. Nggak minum susu dia, Ma. Sabar, Cupi. Orang susu Cupi juga fresh kan ya, Mak ya? Iya kan? Balik. Kalau bahasa chef-nya fresh from the oven. Iya. Bau apa nih, enak banget. Daging mayat juga enak. Ibu belanja banyak banget, Bu. Ibu belanja apa ini? Saya borong daging mentah di pasar. Ada daging sapi, ayam, daging kambing. Saya beli banyak buat stok. Daging mentah? Ya tapi kan tetap harus dimasak dulu, Bu, semuanya. Heh! Awas kamu ya kalau berani masak daging mentah saya. Jangan berani-berani kamu. Kamu mau saya makan? Thank you.
Astagfirullahaladzim, Ibu. Hei, berhenti! Astagfirullahaladzim. Dia makan mayat. Bapak-bapak, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk menyembah Nabi Adam. Tapi iblis menolak untuk menyembahnya. Itulah kesombongan iblis. Karena dia merasa terbuat dari api, sedangkan Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dan bala tentaranya keluar dari surga. Maka dari itu, iblis berjanji akan mengganggu manusia dan menghalangi manusia menuju cahaya ilahi. Dengan cara apapun, iblis akan tetap mengganggu supaya manusia ini masuk dalam lingkaran kesesatan. Paham semuanya ya? Sebentar bapak-bapak ya. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu abis pengajian nanti anak ke TPU, ya? Iya ya. Waalaikumsalam. Maaf, bapak-bapak. Barusan kuncen pemakaman melaporkan bahwasannya ada kuburan yang dibongkar dan jenazahnya dimakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bu, ibu dari mana sih tengah malam kayak gini? Stabilin gula darah kamu, buat paten, resep dokter. Aku tadi ke dokter konsultasiin penyakit kamu dan dikasih obat ini. Diminum ya, sehari 3 kali. Mau aja dibohongin, padahal itu obat kagak luar sana. Mudah-mudahan aja kebiasaan barunya makan daging mentah bikin dia sakit lagi. Daging mentah kayak gitu kan banyak kuman sama bakteri. Dasar perempuan stres. Saya nggak butuh obat. Saya udah sembuh.
Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Perbuatan gila siapa ini, Pak Ustaz? Masya Allah. Pak, Bapak sempat melihat wajah pelakunya nggak? Mana saya tahu. Pak Ustaz, apa ini ada hubungannya dengan ilmu hitam atau persekutuan dengan setan? Kemungkinan besar masih bisa ditelaah, Bill. Kalau nggak salah dulu sempat viral kasus di mana ada orang yang makan mayat untuk dapat ilmu kebal. Ini cangkulnya siapa? Cangkulnya Pak Samsudin? Bukan, itu bukan cangkul saya. Itu pasti cangkul pelakunya. Kalau cangkul saya kan bermerek. Fer, tolong bawa cangkul itu ya. Iya, Bang. Biar bagaimanapun juga, pelakunya harus ketangkep. Tapi ya udah. Sekarang lebih baik kita rapikan dulu jenazahnya. Setelah itu kita makamkan lagi dengan sempurna, ya. Baik, Pak Ustaz. Ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.